Pemirsa YouTube dimanapun Anda berada, balik lagi dengan saya Dewa Mahendra di channel Mukhtar Dekil. Nah, di video kali ini ya, ini adalah lanjutan dari video yang kemarin yang sudah saya share videonya ya. Dan di sini sudah saya kasih oli ya. Di sini sudah saya kasih oli. Olinya ini saya kasih oli yang Delta Loop. Biar bagus ya olinya. Yang 10.30 ya, 10.20, 10.30 kalau nggak salah ini ya, atau yang 10.05, kalau 5.30 itu bisa, saya sih pakai yang 10.30 kalau nggak salah ya, pokoknya Delta Loop. Oke, ini kemarin update-nya ini saya tambahkan ini biar bisa masuk sini, dan ini juga ya, ini footstepnya, ini footstepnya Ninja. Kemarin ada yang nanya ukuran pelang-pelangnya apa, Viroxy kalau nggak salah nih guys, sebentar saya juga lupa apa nih pelang punya nih ya, sebentar nih, depan belakang sama soalnya guys. Mana tadi ya, ini dia ya, sebentar guys. Oh nggak kelihatan, kemarin pas sebelum dicet tuh kelihatan ya, Viroxy kalau nggak salah. Viroxy apa nih ya? Apa nih ukurannya, 17 × 1.40 ya, 1,4 inci. Kasih bahan besar, bahan 90-80 depan belakang ya. Jadi kelihatan seperti ini, padat, donatnya bagus ya, donatnya. Untuk nyala tes ini saya pakai rangkaian AC ya guys ya, karena ini juga CDA-nya mirip CDA Grand, jadi saya pakai rangkaian AC aja nih, tapi bisa hidup harusnya. Kemudian ini apa nih, oh ini ground. Sebentar saya cek dulu ini putih. Oh ini dia, ini chop, ini guys chop apa namanya nih, cop ke kontak nih ya, ini saya taruh sini nanti biar gampang ngematiinnya ya. Oke, ini taruh di sana dulu biar nggak konslet. Ini selang rem saya pakai Pertamax untuk karburator CPO 28 ya, mungkin bagusnya yang 30 kayaknya bagus ya guys ya. Oke, sekarang kita akan coba hidupkan ya guys ya. Hidupkan aja dah dulu nanti biar gampang next-nextnya guys. Oke guys, sementara saya pasang knalpotnya kayak gini ya. Ini saya nggak suka sih, tapi ownernya minta knalpotnya kayak gini. Jadi kita dengarkan suaranya guys ya. Ini naikkan dulu. Ini untuk chop apa aja namanya itu? Chop ke starter elektrik ya. Sini aja tak taruh dulu. Tapi ini bisa elektrik starter. Sementara saya nggak pakai dulu guys, karena saya mau pakai Kickstarter. Oke. Ini saya tegulkan di sini. Tegul itu apa ya? Ikat. Saya ikat dulu. Ya, nih, masukin. Ah, aman. Sekarang kita dengarkan suaranya, guys. Ini saya sudah kasih oli dan Pertamax ya, guys ya. Biar aman. Thank you.
Oke, oke guys, itu aja video kita kali ini. Bagi kalian yang suka ya, bagi mau kelanjutan dari motor ini, silahkan cek di nyalakan loncengnya. Kemudian subscribe kalau yang belum subscribe. Oke, itu aja video kita kali ini. Sampai jumpa di video untuk The Kill berikutnya. Bye-bye.